wabarakatuh. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial atau tips atau cara buat saya sendiri atau buat teman-teman semua, buat semua siapapun yang mau berhenti merokok. Dan ini adalah rokok dan korek. Saya akan bercerita sedikit tentang pengalaman saya merokok. Saya merokok dari usia, ya sebutlah dari kelas 6 SD. Waktu itu kurang lebih 5 tahun, kurang lebih 5 batang. Selama kelas 6 itu saya merokok, tapi pakai teh. Saya masukin ke kertas, terus dilinting saya bakar. Nah, lalu lanjut ke SMP, saya kelas 1 SMP saya mulai merokok. Waktu itu saya inget, sebutlah ya, Jarum Super, lalu Gudang Garam ganti-ganti itu. Karena waktu itu yang diketeng cuma dua itu. Sampai sekarang usia saya 29 tahun dan saya berniat, bertekad saya akan berhenti merokok. Dan ini adalah rokok terakhir saya. Semoga di video ini saya bisa berhenti merokok. Mohon doanya teman-teman semua. Semoga ini menjadi rokok terakhir saya. Setelah saya merokok ini, saya akan bikin video lagi. Saya berjanji, saya akan berhenti merokok. Oke? Kita lihat seberapa lama saya bisa benar-benar pure berhenti merokok. Tidak sedikit pun kepengen ataupun melihat orang merokok jadi pengen merokok. Itu yang selama ini saya rasakan sih. Tapi saya berjanji, saya akan membuang atau menghilangkan itu semua. Oke, setelah ini saya akan pause dulu. Lalu saya bikin video, saya berjanji saya akan berhenti merokok selamanya. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton, pokoknya nonton terus sampai selesai. Nonton terus video-video berikutnya, oke? Pause dulu ya. Sedikit cerita sama saya merokok. Beberapa tahun ini saya bikin tenggorokan sakit, kepala pusing, badan lemes. Maka dari itu saya wajib harus berhenti merokok. Saya juga pernah sakit waktu itu, sakit liver. Jadi dokter saya dulu, Profesor Ali, saya ingat namanya, beliau sudah meninggal. Semoga diterima amal ibadahnya, diterangkan kuburnya, dijadikan kuburnya roda bin gadil jannah, semua amal ibadahnya diterima dan semua pengorbanannya jadi pahala, amin. Itu wajib banget berhenti merokok, tapi saya masih bandel. Tapi sekarang saya berniat, bertekad, berjanji saya akan berhenti merokok setelah rokok ini. Kalau udah sakit tuh semua orang tuh bisa seminggu, terus bibir kering. Saya juga ada sinus di sini, jadi suka meler, suka flu, sering flu. Tapi ya karena kebiasaan jadi gak susah. Jadi salah satu caranya saya harus mempromosikan kalau saya berhenti merokok. Nanti pun teman-teman saya yang lihat video ini bisa mengingatkan saya kalau kamu tuh harus berhenti merokok gitu. Khususnya istri saya dan anak saya. Anak-anak juga sering ngasih tahu sih. Abi, kan aku di depan Abi. Abi jangan merokok, nanti tenggorokannya hilang loh. Karena dia ngeliat pelang-pelang dia tuh stop smoking gitu-gitu kan, tenggorokannya bolong gitu. Nah, ini udah tinggal dikit lagi. Setelah ini saya tetap wajib dan akan membuat video berhenti. Saya berjanji berhenti merokok. Dan saya akan membuat video itu setiap hari sampai saya benar-benar berhenti merokok. Oke, pokoknya buat teman-teman semuanya bantu doa, like, subscribe, dan bagikan buat ke teman-teman semua, siapa tahu ada yang membutuhkan. Ini adalah salah satu caranya. Efektif banget sih katanya caranya. Jadi saya gunakan cara ini. Ini udah tinggal sedikit lagi. Kenapa banyak nanya? Bang, kok bibir masih pink? Jadi dari dulu tuh kalau udah tinggal segini tuh udah tinggal dikit udah gue buang. Jadi nggak sampai tinggal dikit banget baru dibuang. Karena itu yang bikin hitam. Kebakar bibirnya kan, karena ini kan dihisap tinggal dikit, jadi itu panas si bibir, itu yang bikin hitam.
Oke, dibuang. Alhamdulillah udah selesai. Terus satu lagi cara kenapa bibir gua pink. Nanti di video selain ini, gua bakal kasih tau kenapa bibir gua tetap pink. Saya Alam Sanugraha, biasa dipanggil Alam Arta, berjanji saya akan berhenti merokok pada hari ini, saat ini juga, Jakarta, 13 Juli 2020. Amin. Mohon doanya teman-teman siapapun, doanya supaya saya dan teman-teman semua yang ingin berhenti merokok bisa berhenti merokok, dan dukungan support pokoknya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan video ini. Siapa tahu di luar sana masih banyak orang-orang yang butuh tutorial atau tips untuk berhenti merokok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai berjumpa di video berikutnya.